Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Reskrim, Kompol Wirdanto, Bapak Kapolsek Tanjung Priok, Pak Hadi, dan rekan-rekan pers sekalian. Pada pagi hari ini, kami dari Polres Metro Jakarta Utara akan melaksanakan rilis terkait kegiatan penangkapan kegiatan prostitusi online yang melibatkan artis sinetron dan artis telegram. Di mana pada tanggal 24 November 2020 yang lalu sekitar pukul 23.00 WIB, anggota Osnal Polsek Tanjung Priok melakukan penangkapan dan penggeledahan sekaligus pemeriksaan terhadap dua orang yang diduga telah melakukan perdagangan terhadap orang atau manusia. Yang bersangkutan, dua orang berada di lobi salah satu hotel di daerah Sunter. Hal ini merupakan informasi dari masyarakat terkait adanya prostitusi online. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan, dan ternyata benar, dua orang tersebut menjadi mucikari. Kemudian dengan adanya sejumlah uang yang merupakan uang DP. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang mucikari ini, kemudian Osnal Polsek Tanjung Priok melakukan penggerebekan ke dalam kamar hotel. Dan di sana dijumpai ada dua orang wanita dan satu orang pria sebagai konsumennya yang sedang melakukan kegiatan asusila. Sehingga kesemuanya lima orang kita lakukan pemeriksaan ke Polsek. Kita bawa ke Polsek untuk kita lakukan proses pemeriksaan. Kemudian setelah hasil pemeriksaan awal, dua orang mucikari kita tetapkan sebagai tersangka, sedangkan tiga orang lainnya sampai dengan saat ini masih kita jadikan sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Masih kita dalami lagi. Kemudian barang bukti yang bisa kita amankan atau yang kita sita, diantaranya ada handphone, dompet, uang, kemudian alat kontrasepsi dan spray kamar hotel. Perlu saya jelaskan, rekan-rekan sekalian, tersangka mucikari ini berinisial AR, umur 26 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta. Dan tersangka kedua inisial CA, 25 tahun. Di mana kedua orang ini, perempuan dan laki-laki, adalah suami istri yang memang berprofesi sebagai mucikari. Sedangkan saksi-saksinya, yang pertama adalah ST, yang kedua adalah SH. ST alias M berusia 27 tahun dan SH alias MY berusia 26 tahun. Yang inisial ST alias M adalah artis telegram atau bintang iklan. Sedangkan SH alias MY pemeran utama salah satu film layar lebar. Oh ya, saya tambahkan sedikit sekarang kan. Untuk kegiatan prostitusi ini, dua orang wanita memasang tarif seharga 30 juta. Ya. Satu orang pelaku wanita ini memasang tarif 30 juta. Kemudian pada saat ditangkap, ya, pada saat ditangkap ternyata kedua wanita ini melakukan kegiatan asusila dengan cara perempuannya dua, laki-lakinya satu, yang biasa disebut dengan trisam, dengan tarif sebesar 110 juta. Ya, 110 juta. Di mana dari 110 juta itu tetap kedua orang wanita ini
mendapatkan bayaran sebesar 30 juta. Berarti kalau 2 orang 60 juta. Sisanya 50 juta diamankan untuk biaya mucikari. Dalam kegiatan ini kedua orang wanita itu sudah menerima DP sebesar 60 juta rupiah. Dan sisanya sesuai kesepakatan setelah selesai melakukan kegiatan akan dilunasi 50 juta. Terkait kegiatan sampai hari ini, selama ini kerjanya apa? Karyawan swasta. Kemudian dengan adanya permasalahan yang sedang dihadapi, Anda sebagai siapa? Sebagai apa? Sebagai penyalur. Sebagai penyalur. Sudah berapa lama melaksanakan sebagai penyalur? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Bersama siapa? Sama istri, sama teman-teman. Bersama istri. Kemudian bagaimana caranya untuk pengguna atau yang memesan ini menghubungi air? Dari teman, Mak. Dari teman.